Sekarang kita berada di software After Effects, yang dimana ini adalah software motion graphic standar di beberapa industri film animasi, film dan animasi. Pertama, perkenalan dulu, kita perkenalan ya. Ini interface dari After Effects. Dimana yang paling atas itu ada main toolbar, yang di sini file, edit, composition, layer, effects, animation, view, windows, dan help. Terus yang di bawahnya lagi itu ada tools. Yang di bawah sini yang ada gambar tangan, gambar mikroskop, rotation, kamera, dan lain-lain. Terus setelah itu ada information, tempat information di sini, ada juga audio di sebelahnya. Terus bawahnya lagi ada preview, tempat kita nanti preview file-filenya. Terus di bawahnya lagi ada effects dan preset dan library. Nah, yang paling bawah ini itu ada timeline. Yang paling bawah sini di mana kita mungkin atur keyframe di sini. Atur layer-layernya itu ada di bawah sini. Terus yang paling samping ujung kiri dengan tulisan project itu project, tempat project. Nanti kita import filenya itu diletakkan di sini semua dengan manajemen file yang benar. Oke, sekian perkenalan interface-nya. Tunggu next tutorialnya untuk beberapa pembuatan project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.